Terima kasih. Sambutan selanjutnya dari panitia sekaligus sebagai ketua Robidoh Ma'ahid Islamiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Demak, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiyaji Munawar Sujud. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in amma ba'd. Radhal muhtaramin para ulama, para alim, para sepuh, para masyayikh, ibu-ibu nyai, para ustaz, kepala-kepala madin, kabupaten. Utaminipun Romo Kiai Haji Muhazin saha ibu nyai, utaminipun pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak sekaligus pengurus koordinator RMI Kabupaten Demak, panjenenganipun Romo Kiai Haji Sa'dullah Fatah, ugi Bapak Kiai Haji Khalilullah, kang biasane kula ngundang cekap Gus Khalil, ning gambaripun status pengasuh pondok pesantren. Taminipun Romo Kiai Haji Maskuri Syahri sedaya ibunya ingkang sami rawuh, sedaya tamu undangan, langgong-langgong panjenenganipun Romo Kiai Haji Mahid Kudori ingkang nembe dalam perjalanan, kang insyaallah badhe ngarahaken parentosiah dhateng kita sedaya tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan pesantren yang kita kelola di Kabupaten Demak ini. Sedaya kemawon ingkang sami hadir, rahimakumullah. Awalan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilihkan dirahmatipun hidayahipun kenikmatan ingkang boten saged kita etang langkung-langkung sehat walafiat lan kesempatan untuk majelis kan insyaallah barat. Kita syukuri bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi harapan mugi pikantuk syafaatipun mugi saged nerakaken sunah-sunahipun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaula wonten kesempatan menika nyambut atas nami panitia makilir Kiai Muharrar saha sedaya panitia, sekaligus atas nami ketua RMI Kabupaten Demak, ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh wonten majelis ingkang mubarak insyaallah. Perlu nderekaken sarasyan ugi rapat kerja RMI wonten dinten menika.
Mugi-mugi kan dirawuh panjenengan Allah tambah berkah. Amin Allahumma. Beten sakit bales kerawan panjenengan namung ngiringi doa jazakumullah khairan katsira. Amin Allahumma amin. Salajengipun sangat matur nuwun sanget langkung-langkung dumateng Rama Kiai Haji Mukhajin Dalah Kiai Haji Khalilullah Sobunyai lan sedaya keluarga wonten pondok pesantren Alasan Nabiyah menika ingkang sampun menyediakan tempat kangge pertemuan kegiatan RMI dan pengasuh-pengasuh pondok sekama yang awal berkaipun ingkang awal nggih tumugi dateng kita sami khususipun dateng pondok Al Asnawiyah. Allahumma amin. Kaula beten caket bales remayai nggih namung syukur kemawon jazakumullah khairan katsira. Allahumma langkung penting malih ugi rawuhipun ingkang tasih kita harapkan Rama Kiai Haji Mukhajin Qudori menika ketua RMI Jawa Tengah putranipun Rama Kiai Qudori pendiri pondok pesantren Tegal Rejo kang masipun Rama Kiai Haji sinten Yusuf Qudori. Matur nuwun sanget dumateng Rama Kiai Haji Sa'dullah Fatah ingkang kersa rawuh minangka ngemong pengurus RMI Demak sebagai koordinator RMI dan sekaligus atas nama Ketua Nahdlatul Ulama mewakili Rama Kiai Haji. Amin. Mugi-mugi rawuhipun nambah berkah dateng kita sanget. Matur nuwun rawuhipun Kiai Haji Maskuri Sahri sering panggih kula niku teng Demak ning kok sahrine dereng apal kula tulis iki. Lah anak ngundang kula niku kadang malah wali Kiai sujud padahal abah kula. Nah, Sahri apa iki? Kados sing penting niku guru kula Rama Kiai Khalil Abdul Razak asmane abah kudu digandeng. Cara tata krama napa junjung dhuwur. Lan mendhep jero kekurangan wong tuwa. Lan iki sampe kula tulis, nek imah durin pun apal iki. Tapi tambahane Syahri iki lho. Senajan almarhum Rama Kiai Haji Maskuri ditambah Syahri. Kita aruf kawula atas nami panita ugi ketua RMI matur nuwun sami dhateng matur nuwun sanget dhateng panjenengan kersa rawuh wonten majelis menika ingkang saperlu ngetingahaken guyub rukun kompak langkung-langkung ngetingalken wihdatul haqiqah persatuan dan kesatuan yang hakiki menawi kita sedaya para pengasuh benceng angkoh gak kompak ra itihad diragukan buah keimanannya padahal kita diamanati NU supados mengkoordinir ngatur kebersamaan di dalam langkah-langkah masyayah untuk talim tarbiyah sampai kepada bidang sosial dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Mila rawuh panjenengan sangat berharga. Mula kula matur sanget panjenengan sami rawuh upama dora rawuh terus piye iki panitia iki. Terus Pak Yai niku tepirang dan dina nyepake pakai panggilan supados teratur rapi. Terus ada senajan sing diundang lebih dari 100 yang hadir semanten kula sampun alhamdulillah alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran sebab rakitang peserta ni boten kathah insyaallah pelaksanaan niku saged mlampah lumah
Jadi kita harus ingat bahwa kita itu diberi amanat oleh NU dan masyarakat semua yang sangat berat di dalam kehidupan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Mila kawula sak rencang panitia, sak rencang pengurus. Mila kula nggih matur nuwun sanget dhateng sedaya pengurus RM ingkang gerak, wong kula namung tut puri handayani mur kula ketua. Sing mlaku nggih niku wau bali Pak Mukharor, Pak Arifin, terus Ki Sakep sak teruse. Nggih. Betul sak kelas bejo jenengan insyaallah mangke kenal datang dangu-dangu. Kula matur sanget gerak panjenengan. Mugi-mugi pun tampi lan pikantuk ridan ben Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para bapak para sedaya. Kesempatan menika kula nyuwun. Benar-benar panjenengan manfaataken untuk menyerap, memahami napa ingkang dipun ngendikaaken dening pengurus RI Jawa Tengah. Ingkang kemarin sampun nganakake naharul istimah wonten Masjid Agung Jawa Tengah ingkang supados pikantuk pengarang saking Rais Am. Nggih. Menika turun ke bawah untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada Mas saya di Kabupaten Demak. Mila dalam sarasian mangkeh panjenengan serap pahami langkah-langkah NU terutama di dalam roh NU adalah niku ma'ahid Islamiyah. Berdirinya NU dari pondok, dari Mas saya pondok, gedene NU nguatir ke pondok sampai akhiripun Pak Kyai Sa'dul Fatah tetap dari akhir rawa mriki. Rumian dari nganten arahi awalan rama Kyai Haji pertama niku muncul niku Kyai Haji siapa ya? Kyai Haji Ahmad Syekhu. Kyai Ahmad Syekhu itu bukan dibentuk oleh kita-kita ini. Para masyayikh ingkang wonten Mekah ingkang tasih mondok temui ke kados Kyai Ali Murtado Mutih Wetan. Nggih. Lajeng putranipun Romo Kyai Muslih Meranggen. Sedaya masyayikh muda yang ada di sana punya panemu. Piye bisa pondok pesantren di Indonesia yang makin banyak itu bisa menyatukan visi dan misinya hidup bersama ya sudu bantu bantu ringan sama dijejeng berat sama dipikul membuktikan wihdah hakikah sehingga menjadi haibah azimah kewibahan ya agung pikirannya ngaten lajeng rama kiyaji rada dawa sithik angsal nggih kalian ngentos ini ini buatan kata namung ini kita Kyai Ahmad Syekhu ditunjuk sebagai ketua Robeto Ma'ahid di Indonesia adoknya siapa? Awalan demaknya namung tiga dari Futuhiyah Meranggen ya. Satu yang kedua Mutih Wetan karena Kyai Ahmad Murtado almarhum Wanda. Yang ketiga pondok pesantren Al-Fatah karena pondok pesantren di tengah kota sentral tujuan para masyayikh itu di situ. Kemudian saya diajak Romo Kyai Khalil ke Kudus karena Kyai Jamat saya mengumpul ke se-Jawa Tengah yang sudah didaftar di Masjid Mekah Al-Mukarramah Demak tiga tambah Kudus tambah Jepara yang lain lajeng dipidatoni kalih sedan Kyai Ahmad Syekh. Programnya nama kali para masyayikh yang di pondok dia bisa nih duwe madrasah mbok menawa syekhnya sedo terus gusnya masih kecil mboten langsung punah masih dijembatani oleh madrasah diniyah begitu yang diasuh oleh asatid itu satu. Yang kedua
menika membudayakan muhawarah atau muhadasah bil arabiyah, mengingat Romo Kibisin Mustofa Rembang pada waktu akan muncul G30S, rencana PKI itu merebut kekuasaan 5 Oktober. Para kiai prihatin, kemudian Mbah Jazri Demak nikah, Mbah Bisri pidato bahasa Arab, para kiai pada paham karena ada kudeta dari PKI. Maka itu orang tua terus ingat seperti itu. Kemudian ada dua program, yaitu punya madin, yang kedua santri ben rada iso takalubil arabiyah. Lajeng kula kalih kiai Arif Khalil riyen Gus niki jedutan Gus di kursuke bahasa Arab ramo kiai kula wonten Petro Rahman Semarang ben iso sithik-sithik mboten saged lancar sithik-sithik. Niku program pertama. Yang kedua, setelah Demak itu belum dalam NU, itu berdiri sendiri. Terus Kadrat Husa Kiai Haji sinten si Masukan Ahmad ya. Ini kok ketua di arek ini di Demak. Ngelah kula ndamingi Ki Maksum Jogoloyo niku, kula sekretarisipun kula suwan dateng kiai, malah kegiatan beliau di TPK kula berteman di sini. Tapi ya begitu, karena situasi negara tidak seperti ini, belum bisa mengumpulkan seperti ini. Iki alhamdulillah wa dewe dikersake Allah, dilindungi negara, didukung negara. Pemerintah Indonesia sekarang sudah memuliakan santri dengan bukti membuat apa? Hari santri. Terus DPR sing Nahdlatul Ulama, baik itu di PKB, P3, Golkar, PDI, terus dipelopori oleh PKB gawe undang-undang pesantren. Alhamdulillah mulai disikapi dengan ini nanti piye bisane iso menanggapi itu, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Nanti akan diarahkan oleh Romo Kiai Mahin Hudori lansane sipun. Kalau nama mengkat di kutok dari yang nanti nonton pergerakan arah bising genah, muka-muka awalan panjenengan nika dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Mergo situasi negara dari mendukung kados iki. Ya riyen iki tenanan tapi situasi tidak memungkinkan. Salah jemen balik datang pokok masalah, kaula sebagai ketua Pak Makili ketua panitia nggih nyuwun gunge pangapunten. Mboten saged nganti penghormatan datang panjenengan kang layak kang sesuai datang martabat para masyayikh, para ustaz, para bunyai. Kaula mewakili sedaya panitia dan sekaligus utaran I nyuwun gunge pangapunten. Lan nyuwun doa mugi kula sedaya pengurus RMI kang dipimpin Romo Kiai Haji Abdul Fatah di koordinasi kiai baipun kula sebagai pelaksana, kemudian saya minta tolong sama kiai-kiai muda sampean dongaaken saged bareng-bareng kali panjenengan. Terus puntilah apike pondok kita iki piye bisane dawam ila yaumil kiamah. Lajeng para ustad-ustadnya nggih istiqomah nggih pun moca gus-gus padha bangkit neruske perjalanan masyayikh sak niki sing pasai niki neruske sesepuh riyen riyen Wali Songo dan seterusipun. Kula kinten kula nyuwun saestu-estu doa restu pangestu dateng sepuh utami panjenengan yai. Kula sak rencang saged menjalankan roda organisasi lan panjenengan sedaya napa niku saged ketemu kula dalam harum-harum ingkang sangat penting. Dadi sing penting muga-muga awak kita kangilan lan usaha maju ke depan supados pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kula kinten namung menika nanten kekerangan baik napa mawon kula
pindah balik nyuwun agunging pangapunten. Mugi Pak Kyai Abdullah berikan pengarahan yang cukup. Ilahuna walan wallahu muwaffiq wa la wallahu muwaffiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.